semuanya, berjumpa kembali di segmen Ulas Buku Dipublish. Pada episode kali ini, kita akan mengulas sebuah buku yang berjudul Psikologi Pembelajaran Matematika. Buku ini ditulis oleh Uba Umbara, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen, Magister Pendidikan, seorang dosen matematika, STKIP Muhammadiyah Kuningan. Tahukah kamu, psikologi pendidikan merupakan elemen penting yang dijadikan landasan berpikir dan tindakan dalam mengelola proses belajar, termasuk juga di pembelajaran matematika. Nah, bagi Anda yang sedang mencari buku psikologi pendidikan matematika, buku ini adalah jawabannya. Anda akan disuguhkan pembahasan seperti psikologi pembelajaran matematika, teori belajar dari para tokoh, konsep dasar pendidikan matematika, prinsip belajar dan mengajar matematika, strategi pembelajaran matematika, serta masih banyak lagi. Buku setebal 139 halaman ini sangat direkomendasikan bagi guru matematika dan mahasiswa pendidikan matematika. Anda dapat membeli buku ini melalui website kami atau juga bisa melalui lapak online kami. Sekian episode Ulas Buku kali ini, nantikan episode-episode kami selanjutnya. Dan jangan lupa dukung channel kami berkembang dengan cara like dan subscribe ya. Terima kasih. Hai, ingin menerbitkan buku Anda? Terbitkan di Dipublish, karena naskah Anda 100% pasti terbit. Segera hubungi kami.